Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Yang Rizal bin Ahmad dari Marang, Terengganu. Ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua pendidik, warga guru, ustaz, ustazah, muallim, muallimah sekalian. Semoga usaha kita mendidik anak bangsa mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi oleh kerana dalam keadaan pandemik sekarang ini kita tidak dapat menyambut Hari Guru, maka kita bersabar, mungkin pada masa akan datang apabila COVID-19 telah reda, insya-Allah kita boleh dapat menyambut Hari Guru seperti sedekala, insya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia khususnya dan juga di seluruh dunia amnya. Okey, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Jadi kita kena, sebagai seorang guru kita kena sentiasa mencuba, ataupun kita sentiasa belajar kaedah-kaedah pengajaran yang baru, menggunakan teknik-teknik yang baru, teknologi yang baru, supaya kita dapat mendidik anak bangsa yang ada pada masa ini, sesuai dengan teknologi pada masa ini. Jadi, cikgu-cikgu, tanpa Hari Guru pun cikgu-cikgu telah sangat berjasa dan juga cemerlang. Maknanya guru-guru ni adalah tonggak kepada kemajuan negara, mendidik anak bangsa. Tanpa guru, manakan ada seorang Perdana Menteri, manakan ada seorang Menteri Besar, manakan ada seorang doktor, jurutera dan sebagainya. Jadi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang pernah mendidik saya dari dulu sehingga sekarang ni pun ada lagi guru-guru yang mendidik saya, walaupun saya pun telah bergelar seorang guru. Okey, jadi terima kasih cikgu-cikgu yang mendidik kita menjadi seperti ini sekarang. Okey, jadi anda adalah seorang yang hebat, anda adalah seorang yang sangat disanjung tinggi, kerana guru-guru adalah penyampai ilmu. Penyampai ilmu ni adalah mewarisi tugas-tugas para nabi. Okey, walaupun kita tidak tak semestinya kita mengajar agama sahaja, tapi apabila kita menyampaikan ilmu, maka kita juga adalah seorang guru lah, penyampai ilmu. Jadi hargailah guru-guru kita. Walaupun kita seorang guru, kita juga dididik oleh seorang guru yang lain. Okey, jadi terima kasih cikgu. Okey, jadi saya ingin berkongsi sedikitlah berkenaan dengan latar belakang sekolah saya pada zaman dulu. Saya pernah bersekolah di SK St. Gabriel, Kampung Pandan, pada masa darjah 1 dulu. Kemudian saya pun sambung belajar di SK Jalan Kuantan 2, dekat sebelah dengan Tasik Titi Wangsa tu. Setelah itu saya masuk sekolah menengah. Saya bersekolah di SMK Lelaki Jalan Temerloh, di sebelah Titi Wangsa juga. Tetapi sekarang ni sekolah itu, apabila saya melawat, telah menjadi sekolah sukan. Sekolah sukan di sebelah dengan Sekolah Seri Puteri Titi Wangsa. Kemudian saya sambung pula di sekolah SMK Lembah Keramat, di Hulu Kelang, Selangor. Masa tu sekolah tu baru siap. Kami adalah batch yang pertama
bersekolah di SMK Lembah Keramat. Jadi setelah habis di situ, saya pun menyambung pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia. Pada masa itu, Universiti Pertanian Malaysia. Kemudian saya sambung lagi di peringkat setelah diploma, saya sambung peringkat ijazah. Masa itulah Universiti Pertanian Malaysia bertukar nama menjadi Universiti Putra Malaysia sampailah sekarang. Okey. Jadi setelah itu saya sambung pula belajar di Maktab Perguruan Teknik di Ceras. Sekarang ni maktab itu telah pun berpindah di Cyberjaya. Okey. Jadi terima kasih pada cikgu-cikgu yang pernah mendidik saya sehinggalah saya menjadi guru seperti sekarang ini. Okey. Terima kasih cikgu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share. Jadi selamat menyambut Hari Guru #. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.